A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Semoga saudara Mbak Salim doakan mendapatkan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan, panjang umur, dan apa yang kita hajatkan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Mbak Salim masih bisa memberikan ikhtiar-ikhtiar batin di dalam menapai kehidupan ini agar lebih baik, terutama untuk mendapatkan kerezekian yang hakiki, yang mana setiap rezeki manusia itu memang ada takarannya masing-masing. Apakah orang yang ditakdirkan miskin harus berpangku tangan? Apakah kita gagal harus menyerah begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Karena manusia diberikan peluang yang sangat besar, diberikan kesempatan, hanya diri kita sendirilah yang bisa merasakannya. Bila buntu dalam masalah rezeki, carilah referensi yang lebih baik dari itu. Salah satunya dengan mengamalkan keilmuan pembuka rezeki, khususnya bagi saudara yang rezekinya pas-pasan. Ilmu ini dikategorikan yaitu mendapatkan rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Pernah klien saya mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Beliau namanya Pak Yanto, dikejar-kejar oleh kreditur bank. Nominal uangnya ratusan juta dia berhutang, tapi sudah jatuh tempo dia tidak bisa mengembalikannya. Karena usaha dan bisnisnya yang selama ini dijalani tidak berjalan sesuai yang direncanakan, alias gagal total. Pada akhirnya angsuran bank menumpuk ya, sekian bulan semakin banyak, dan pihak bank pun akan mengancam menyita aset-asetnya. Tentu saja Pak Yanto ini resah gelisah, mau cari jalan keluar kemana ya uang sebanyak itu, apalagi jatuh tempo sudah terlewati. Detik-detik keresahan itulah Pak Yanto bertemu Mbak Salim, dan akhirnya beliau mengatakan apa yang dialami selama ini. Mbak Salim menyarankan, cobalah amalkan ya rezeki batang tubuh di dalam diri saudara. Karena Mbak Salim tahu bahwa Pak Yanto tersebut orang yang tidak suka banyak amalan. Beliau sukanya yang simple-simple saja. Apalagi tipe Pak Yanto ini orang malas dalam mengamalkan sesuatu. Kebetulan ilmu rezeki ini tidak terlalu panjang. Syaratnya pun juga tidak terbelit-belit. Kita hanya melakukan sholat hajat ya, 2 rakaat. Dan bagi non-muslim, kita langsung saja tidak pakai sholat hajat 2 rakaat. Tapi ini khusus bagi muslim ya, melakukan sholat hajat 2 rakaat. Usholi sunatan hajati rakaatain lillahi ta'ala. Nah, itu untuk sholat hajat 2 rakaat. Dan setelah kita sholat hajat, lalu kita duduk bersila seperti orang mau berzikir atau bermeditasi. Maka bacalah, Ya Allah, Ya Fatahu, Ya Rozak, Ya Rezeki. Ya Allah, Ya Fatahu, Ya Rozak, Ya Rezeki. Nah, masing-masing bacaan tersebut dibaca sebanyak 99 kali. Jadi saat kita membaca Ya Allah, dibaca sebanyak 99 kali. Dan selanjutnya Ya Fatah, dibaca juga sebanyak 99 kali. Begitu juga Ya Rozak, dibaca 99 kali. Ya Rezeki juga sama. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan zikiran tersebut, kita langsung melanjutkan dengan membaca sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajibnya Allah itu ada 20 dengan membaca seperti wujud kidam bako. Nah, seperti ini. Dibaca 1 kali saja, lalu siapkan uang saudara. Mulai dari 5.000 sampai 50.000. Jadi kumpulkan sebelumnya uang 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, dan 50.000. Jadi nominal uang ini saudara harus siapkan.
ditata rapi di depan saudara uangnya. Kita langsung berdoa, yaitu, "Ya Allah, ya Tuhanku, atas izin dan ridhomu, semoga bacaan 'Ya Allah, ya Fatahu, ya Rozak, ya Rezeki' ini bermanfaat bagi kami. Dan semoga uang yang ada di depan saya ini menjadi barokah dan barokah. Ya Allah, hamba memohon semoga uang yang di depan hamba ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin." Dan bacalah Al-Fatihah satu kali, ya. Lalu setelah itu tiupkan satu persatu ke uang tersebut. Jadi dari nominal 5.000, 10.000 sampai 50.000 ditiup satu persatu. Setelah itu campurkan uang itu ke dalam uang saudara yang lainnya. Campurkan jadi satu. Jadi tidak terlihat yang mana yang sudah diasma, ya. Setelah dicampur, saudara boleh membelikan ataupun untuk berdagang ataupun untuk berjual beli dan sejenisnya. Intinya silakan dipakai secara langsung. Nah, alangkah lebih baiknya bila kita melakukan hal ini itu pada malam hari agar lebih fokus dan lebih energinya lebih besar. Bila kebutuhannya sangat mendesak, lakukan pada siang hari dan malam harinya juga dilakukan. Ini kalau kebutuhan saudara mendesak atau terdesak diuber-uber hutang dan sejenisnya. Ataupun saudara membayar kontrakan, cicilan motor, mobil, waktunya sudah mepet, bisa dilakukan siang dan malam. Bila waktunya tidak mepet atau santai, bisa dilakukan malam hari saja. Dalam waktu satu minggu belum ada perubahan, lakukan lagi, ya. Seperti caranya yang Mbak Salim uraikan di atas. Sampai saudara berhasil apa yang saudara hajatkan atau yang saudara inginkan. Contohnya, bulan depan saudara ingin membeli mobil. Jadi lakukan amalan ini secara rutin. Insya Allah, dalam waktu satu bulan lebih atau kurang, saudara bisa membeli mobil. Begitu juga dengan barang-barang lainnya ataupun untuk membayar hutang. Lakukanlah keilmuan amalan ini dengan penuh keikhlasan agar ilmu ini bermanfaat dunia dan akhirat. Silakan bagi saudara yang berkenan mengamalkan keilmuan ini, siapa tahu rezeki saudara, hoki saudara ada di sini. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.